Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, Bunda mau share video pemasangan kanopi nih. Nah, yang baru bergabung di video ini, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yang lagi dulu mau pasang kanopi, nih Bunda rekomendasikan kanopi dengan atap Alderon. Nah, ini sedikit penjelasan tentang atap Alderon ya. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa baca ini. Nah, ini sedang proses pemasangan ya teman-teman. Di sini tiangnya menggunakan besi hollow. Nah, ini ada beberapa keunggulan atap Alderon ya. Nah, untuk yang mau tanya-tanya, kalian bisa kirim komentar di bawah ya teman-teman, dimana saya memesan kanopi ini. Nah, ini saya menggunakan Alderon yang twin ya teman-teman. Nah, atap Alderon ini mempunyai beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang twin wall dan ada yang single. Nah, di sini ada gambarnya ya teman-teman. Kalau yang twin dan yang single. Alderon memang harganya cenderung lebih mahal ya teman-teman dibandingkan dengan atap pada umumnya. Harganya mahal disebabkan oleh kualitas dari atap Alderon yang baik, sehingga harganya sesuai dengan kualitas yang bisa diberikannya. Pilihan warnanya juga terbatas ya, hanya dua jenis saja, putih dan biru muda. Nah, saya memilih warna putih dengan tiang besinya juga warna putih.
harga yang saya dapatkan ini 700 per meter ya teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan area yang kalian ingin buat. Sebelum pemasangan ini, ada tim survei yang akan datang ke rumah kalian untuk mengukur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.